di sini ada Kotaro, namanya keren banget. Attack one random enemy and apply that mark for fortune. Waduh, dan mark apalagi itu. Halo guys, ketemu lagi dengan Damo di sini, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas kartu aksi Origin Mata. Seperti apa kartunya? Yuk langsung aja kita bahas. Oke guys, jadi ini baru aja 1 jam yang lalu aksi Origin yang Origin kartu Mata sudah update ya guys ya. Atmosphere strategic series. Oke, langsung aja ya. Diawali dengan kartu plan. Oke, ada mata bagian tapi. Tapi itu kayaknya mata yang rem gitu. Ada yang mata yang pusing. Nih kalau yang tapi itu tadi target any ally whenever this is draw heal ambil kartu heal 20 HP. Oke, mantap. Terus sama nambah ini 45 ya. Terus ada lagi confuse. Oke, shuffle satu confuse into your opponent discard pile. Oke, ada lagi nih. Wah, ini yang cucumber slice. Pakai 2 energi ya. Terus nge-heal. Ini yang bagian mata yang ini apa itu? Immune loh. Heal your team apply 5 healing boots. Oke, terus ini blossom. Blossom jadi 0 ya. Ini mata yang apa ya? Blossom. Oh, mata yang ada bunganya. Oke, menarik. Ya, terus kita lanjut di yang kedua. Di sini ada reptil ya. Kebanyakan di sini banyak kartu yang pakai 0 energy. Terus nge-heal juga. Oh, ini ada untuk mata Kiko. This axe loss 50 HP heal. Clear one debuff on other allies. Terus di sini ada tricky. Ada scar. Ini yang mata ada lukanya kayak gitu. Ini scar. Put one reptile card from your draw pile into your hand. Terus ada lagi topaz, ini matanya yang merah. Deal 10 bonus damage per your banish card. Terus ada bear, oh peace. Ini ada mata yang zeal. Put one peace. Oh, ini mata yang titik kayaknya. Oke, ini no energy. Terus ini satu. Play vulnerable for fortune. Terus puppy. Put one piece card from your discard pile into your hand. Yes. Chubby masih ini mata ya Chubby. Attack all enemies. Ini pakai 2 energi. Tapi ini serangannya 50 ya. Nyerang semua lawannya 50, banyak banget. Kalau misal lawannya ada 3 kena semua. Terus di sini lanjut bug. Ada Hookworm, ini yang kacamata ini. Terus di sini ada Nerdy, discard up to you, two card then draw that many penis. Masih nggak tahu ini bisa buat apa. Terus ada Neo, ini yang pakai kacamata ya, pakai kacamata semua. Put at the top of four card of your opponent draw pile penis. Di sini ada Kotaro, namanya keren banget. Attack one random enemy and apply death mark for fortune. Waduh, death mark apalagi itu. Ini semacam kayak aksi kiss kayaknya. Oke, terus di sini ada aquatic. Oke. Energy shuffle one dish into your opponent discard pile. Di 0, discard up to 2 card then draw then many penis. Oke. Ini satu Kiko Kiro ini aku punya banyak banget ya, hampir semuanya pada patahnya Kiro. 1, 2, 3, 4 Kiro semua ya. Apply Fragile for Fortune 60, lumayan. Teleskop kayak gini ini. Nah, teleskop ya. Final RG, put one aquatic card from your draw pile into your hand. Nice. Lumayan. Nafis, summon one Nafis. Oh, jadi nanti kayak keluar pet gitu, burung-burungan kayaknya bantuin nyerang. Terus di sini Lukas, oh, ini untuk mata bird ya, ini mata yang Lukas.
put one bird card from your throw pile into your hand, Dennis. Terus di sini ada little owl, little owl. A little owl part of this aksi gain 6 damage this battle. Itu ada part-part yang pakai owl ya, ada yang telinga owl, mata, terus yang pancongnya itu hampir semuanya mirip-mirip ya, tambah 6 damage. Terus ini Robin, summon a little Robin. Wah, kayaknya nanti bakal bantuin tetapi mirip kayak Mavis. Ya, semuanya menarik ya. Banyak yang pakai 0 energy. Ada juga yang langsung 2, tapi serangannya juga lumayan cepat. Oke, jadi ini udah terungkap semua kartu-kartu aksi ya. Kemarin udah ada di sini yang ekor, ada punggung, terus ini mulutnya, terus ini tanduk, terus telinga, dan terakhir sudah update ini bagian mata. Oke guys, mantap kali kan. Jadi sekarang kalian bisa cek-cek cari kira-kira tuh kombinasi apa sih yang kira-kira dibikin aksi yang kuat dan sangat cocok buat aksi origin nanti battle-nya. Jadi kalian bisa cek-cek kombinasiin, atau kalian yang udah punya bisa cek semuanya partnya apakah berkesinambungan bisa menjadi suatu combo yang keren gitu, atau enggak. Dan bisa langsung cek, atau juga langsung mulai cek kira-kira di market, ah ada yang menarik nih langsung beli guys. Baiklah guys, jadi segitu aja video kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Aku Ramanasaki, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.